kepada pondan-pondan yang berkeliaran dalam Taman Jubli Sungai Petani. Menerusi sebuah perkongsian video yang memaparkan seorang individu mendedahkan kegiatan tidak bermoral yang sedang giat dijalankan di sekitar Taman Jubli Sungai Petani Kedah. Menurutnya, dia bersama dengan pasukannya membuat rondaan pada jam 1.30 minit pagi di sekitar kawasan itu dan mendapati ada sekumpulan lelaki yang berpakaian wanita sedang menunggu pelanggan. Dalam video itu, dia juga memberitahu mereka telah berjaya menangkap beberapa orang pondan dan ada juga yang berjaya melarikan diri. Katanya mereka tidak akan bagi peluang kepada kumpulan ini supaya tidak berlaku lagi perbuatan tidak bermoral ini di masa hadapan. Oleh itu, dia juga mengingatkan kepada golongan ini Taman Jubli bukan tempat mereka dan akan ambil tindakan tegas jika kejadian ini berlaku lagi. Kenapa tak tidur lagi? Ha? Kepada pondan-pondan yang berkeliaran dalam Taman Jubli Sungai Petani, aku nak ingatkan hangpa, malam ni kami tangkap hamnya puak-puak hangpa, kami dapat tak berbincang, terus dicas di bawah enactment undang-undang syariah berkelakuan kurang sopan tempat awam lelaki berpakaian wanita. Teruk hangpa kena. Hal-hal jaya lari, hangpa selamat. Hangpa mai sekali lagi, hangpa mampu. Faham? Sekali lagi, apa-apa, wahai pondan-pondan, Taman Jubli bukan tempat apa. Apa nak buat juga, apa pinuh masuk zoo negara. Apa pin masuk zoo negara, apa buat panggilan tu. Biar harimau makan apa.